Sejarah Masjid Al-Muslimin itu berawal dari musola. Karena perkembangan waktu, perkembangan zaman, maka meningkat menjadi masjid. Pembangunan pada awalnya itu sekitar tahun 2000-an. 2000 tanggal 31 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Bulan yang dimana bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira sekitar 83 tahun ya guys. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di channel Arisa Melia Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat vlog masjid di daerah Kota Baru, Sebrida, Riau, Indonesia. Oke guys, sambil duduk dulu ya guys. Di mana posisi? Oh, ini depannya ya, guys. Depan masjid yang indah. Ya, guys, inilah depan masjidnya, guys. Masjid Al-Muslimin ya, brother. Oh, depannya gini. Baiklah, guys. Kita masuk dalam ya, guys, ya. Wah, sangat indah ya masjidnya. Inilah dalamnya masjidnya ini, guys. Masjidnya, keindahan masjidnya. Inilah indah. Gimana perasaannya masjidnya kalau di sini? Alhamdulillah masjidnya dingin, pakai AC. Awalnya ini musola ya guys, tapi seiring berjalannya waktu menjadi masjid. Alhamdulillah masjidnya cukup, Masjid Al-Muslimin ini cukup baik, cukup relevan untuk beribadah. Oh, apa aja kegiatannya biasanya di sini? Biasanya sih pak, kalau ini masih jam 3 ya guys. Biasanya kalau sore-sore bulan Ramadan anak-anak di sini ngumpul berbuka bersama anak-anak yatim, mungkin meski berbukanya biasanya di situ pak. Oh, oke lah ya. Baiklah brother, bisa cerita sedikit tentang sejarah Masjid Al-Muslimin ini? Sejarah Masjid Al-Muslimin itu berawal dari musola. Karena perkembangan waktu, perkembangan zaman, maka meningkat menjadi masjid. Pembangunan pada awalnya itu sekitar tahun 2000-an. 2000 tanggal 31 bulan 1. Itu pada sejarahnya. Masjid Al-Muslimin itu dibangun oleh bantuan dari masyarakat, dari pemerintah untuk membantu pembangunan masjid ini. Alhamdulillah, terrealisasi masjid ini. Oke. Okay.
kalau misalnya dilihat aja lah dari bentuk arsiteknya lumayan indah kan. Karena kami dari pihak masjid sini biasanya ada toleransi yang mengutamakan itu mutu, kenyamanan. Kenyamanan. Karena berawal dari kenyamanan jadi beribadah tadi lebih abdul. Nah, dan juga di sini lihatlah enggak ada sampah. Karena kami menyediakan tong sampah seperti ini agar kesadaran masyarakat mau buang sampah itu jangan sembarangan. Bahkan kalau ada masyarakat tolong buang sampahnya biasanya di dalam sini. Jadi masjid ini dengan kebersihan. Kami lebih abdul dengan kebersihan. Jadi yang bagi yang puasa saat ini lagi menahan puasa, lapar dan haus, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Jadi keberkahan bukan menahan lapar aja, tapi mendapatkan keberkahan yang lebih indah. Oke, mungkin hanya yang itu saja yang dapat saya informasikan tentang Masjid Al Muslimin yang berada di Desa Kota Baru, Kecamatan Kritang, bertepatnya di Tanjung Kelapa. Oke, terima kasih ya, brother. Hanya sampai di situ video kali ini. Saya mengucapkan dari Arisa Amelia Channel, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan kemenangan umat Islam. Semoga video kami ada bermanfaat bagi kalian yang para penonton, para pendukung. Mudah-mudahan diberi keberkahan di bulan suci Ramadan ini, dilimpahkan rezekinya, bahkan puasanya sampai tunai. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.